Rebound terakhir untuk Sabtu ini 22 Mei. Jadi hari ini kita gampul banget, sorry semua nggak terlayan dengan baik. Yang WhatsApp, yang telepon juga, yang datang juga. Ini poklemnya pakai LED three colors. Shine-nya pakai super bright. Ini juga ada derel yang Lexus style-nya taruhnya di atas. Terus ini double pro G 3.0 full metal casing and chrome plating. Devil eye-nya ice blue. Grafir logo Toyota ice blue. Grafirnya ini gratis. Kita kasih LED juga di sini ice blue. Ini ice blue semua, omnya demen ice blue. Interiornya juga kita kasih ice blue. Tapi yang penting adalah kualitas sinarnya nih. Nah, ini low beam-nya. Thank you, Dik. Ini low beam-nya. Geser, thank you. Oh, sampai ujung. Ya. Jadi ini buat teman-teman yang sering keluar kota malam, keluar malam, enak banget. Enak banget, benar-benar fungsional, benar-benar bermanfaat buat keamanan dan kenyamanan kita di malam hari. Sinarnya juga napak. Napak di jalan sampai ujung, sampai 100 meter. Oh, makasih. Thank you banget udah nunggu, sabar gitu. Dan no complain juga, thank you banget. Ya, dari rolling door ke rolling door kelihatan tuh. Ini lobby-nya 4, high-beam-nya 4. High beam dah. Nah, ini low beam 4, high beam 4. Gitu. Ya. Jadi ini benar-benar solusi terbaik buat Innova Reborn lover. Atau Innova, Grand Innova, mobil-mobil yang belum proyektor, custom proyektor kalau mau maksimal. Kalau yang udah ada proyektornya bisa pakai yang plug and play dulu. Kalau enggak puas baru tetap harus pakai proyektor. Kenapa kita sangat suka dengan proyektor? Sinar output yang keluar dari proyektor adalah setengah lingkaran gitu. Jadi bisa napak di jalan gitu ya. Kalau reflektor LED itu sinarnya nggak napak di jalan. Dia sinarnya tipis. Thank you semua. Makasih atas support sama kepercayaannya. Om, makasih Om. Hati-hati perjalanan pulang ke Bogor di Jagorawi. Jangan kebut-kebut, makasih. Ini fast break. Fast break. Tadi beda aja sama